kandang. Wong aku tiga tare wangi nyoba ke Pak Mramangan. Berarti Pak Kumra itu goro-goro duit kok sampai tani. Iya. Matur nuwun ya. Awak dhewe dadi keluarga maling ya. Nah, ya nek ngene aja tukaran. Kak, kok ngalae ditugasi ya Bu paring tetungo paring panglipur. Dungakno marang Mas Nganten Mbak Nganten. Iki meniko Mas Nganten meniko. Kok lah kayak sok-sok roh tenan kayak pinter-pinter roh ngantene gitu kayak paling asmo sinten nganten lanang Mas Lanang lan Mbak Widok sing digawe sapa Pak E ya sapa Pak ya Pak nganten goblok kayak nganten lanang sapa anak e Pak E lah Pak E sapa Pak nganten kowe ora tau dicipok gendruwo kowe ngawur iki jane jenenge paring asma sinten Mas Nganten paring asma nggih menika sapa Bu menika Mas Adi ingkang estri nggih menika Mbak Kiki iki nek cilik nek gedhe koko iki ngawur iki panggilane Kiki Piring Kiki Piring Kiki wani entek ku enak ku pe oh iya iya ini apa Kiki Riri, oh, ya, pengen tahu saya butuh kafe kita ini. Botol ni, Riri mau kiki, kiki je lah, kiki. Riri, ini tangga ni, kau enggak ngomong Riri nak pengen dipotong Pak Tukino, weh. Raso, weh, masuk. Kita Pak Tukino. Oh, weh, laku dia urung mulai. Laku kita tak kaki Riri drop. Laku melak sopo, weh melak sopo. Aku koran Pak Banu halo met. Kuwi tanggal 22 bengi 00. Lah kowe sing nelpon sapa? Kene. Ya aku punya opo? Pak Tukino. Kene seket-seket Pak. Walah ngono kok seniman kok bingung. Lah kowe ndang medhun blakonmu malih kok ngene. Mangi ngono gak yo akeh kowe karo aku. Jenenge ra seniman, jenenge aku ngemis. Bingung banget. Banget temen menika pokoke menika Mbak Riri Mbak Kiki bener iki bener kowe men ya wis lah tukane ngono nggih Mbak Kiki kali Mas Andi mugi-mugi dados sekeluarga kang sakinah mawaddah warahmah wis usum wis ana biasa ora aja sampai pisah atas pikiran muga mau ndonga ke sakinah mawaddah warahmah mugi-mugi kowe paling ngerti sakinah mawaddah warahmah karo Sakinah ya keluarga baiknya gitu. Ya Pak, dong ngambil sing lain daripada yang lain. Tapi dong ngambil kanggo nganten. Mas nganten, Mbak nganten, kalau dong akhir mesti bilang gadang putra. Sementing awet, ojo pegatan. Gak kok enteng gue di nanti. Gak kok enteng enteng. Yo maksudnya dong ngambil sing randu tua, ben gampang kaku. Oh, gue mampu dong orang terkorek kanggo keluarga gue raka kabul ya teman. Maksudnya gue gini gini dari apa itu lho? Dari lain lho pak macam ini gak paham ini ditekan dengan Pak Sultan itu lho lah itu pendana lho dari Mas Tepi dari iso apa? Dari iso apa? Wangen ngomong di komen ini angin ngerasa gara hindari kok wepot lagi pengen dari repot ya tidak ya tolong ngerasa gara ini aku ya nanti kamu yang pasar Tubang aku kono es es apa? Es Gramason ini gak obat suka tuh? Ya gak duduk susmu emosi gak gergeten gak dungo kesin bawa sing pena iya iya kan itu dungo kagum temanten ke kali pokoknya diparnya awet langgeng ngantos dungi kaken-kaken lah ninen-ninen ugi kagum masyarakat beriki gitu gak pak ugi-ugi tansah pinari ngono sehat panenane melimpah rezekine berkah budal ninggone Mekah Madinah awa umah kanggo masyarakat kene apa dongam kowe nggih apa ning nggih tak kowe kudu kabeh yo mesti nganten ndang nganten lho nganten lho nganten ten apa le bengi iki kowe aja berbuat ya ten lho iya nganten ora ada berbuat iki piye wis sah wis sah aja wis halal toyiban iya tapi kan iki jek masa-masa pandemi
Nah, pandemi kok pandemi ini jadi ki weden to piye? Pandemi. Nek menggunakan protokol kesehatan kayak ijek nganggo cuci tangan pakai masker karo jenenge jaga jarak. Iya. Ya kuwi kudu dienggo. Dienggo yo ora masalah kok. Heeh. Masalahe apa? Pertama, ha, cuci tangan. Heeh, wajib. Mas sapa yo? Mas Adi. Nah, Mas Adi nek ape awor karo nang Mbak Irin, Mbak Kiki, Irin, Kiki. Ya wes Irin karo Kiki. Lho. Ampun. Kiki nomor Irin, Pak. Sami. Mas Adi, karo Mbak Irin. Nggih. Cuci tangan, cuci tangan. Nah, itu malah pertama lagi. Ah, cuci tangan, berarti nganggo masker. Masa wis cuci tangan kok nganggo masker ya protokol kesehatan. Eh. Ini saling-saling ke Mas Adi. Yo, aku Mbak Kiki saling. Wis apa? Sing ketiga. Sing ketiga apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Ya terus kenapa jaga jarak? Yo, itu jaga jarak. Kala cetak oh, ya terus tuwe piye? Oh, nganggo cara. Carane piye? Carane misalnya gue Mas Haji, aku sing lanang. Aku bagi Mbak Ririn. Iya. Kok aku mateng. Aku mateng. Ora lagi iki kowe pamane. Aku Mbak Ririn ya, sing ngapa ngeteng ibadah apa apa. Aku ora badak, bence. Sing nyokot sicomu lho kok. Iya, kowe dolanan sih nang kandang. Nang kamar, ngancer nang kandang piye? Kamar ngantek nyarku nang kamar. Iya, cedak kandang. Orang ini kandangnya kok sabar ini ya berarti harus nyemeng beratus ayo toh mas mas besok Mbak Riri gak sapi pengen menang sih kena ngantai nanya ini lagi hot hot ini kandangnya ya hot hot ini tapi kan ya terus haus darah kok ngantar untuk banding belakang di dalam ini urung lah si nganang berapa ya weh tak ada ini cek kerja ija apa? Ija apa? Ija lambe ini kok tataan aduh aduh coba ini jadi bujuku perampok lah jadi jadi lawan ya lawan kok mendebruk kalau pagi ya halus di buju ini kisah ngalus coro solo jawa tengah yang mendebruknya saya ngapain no Prok-prok-prok cah piye iki nganten lanang teko nganten wedo siap kuwi ndodokem prok-prok-prok tekek-tekek-tekek prok-prok-prok tekek-tekek tok tok gudel mambluk ngono ya sing alon prok-prok-prok sayang dok-dok-dok assalamualaikum waalaikumsalam ayang istriku eh lawangnya cinta tutup kok bisa ngebumbu ini sih ngantin aja kok biaya ya nah Darno ayo assalamualaikum waalaikumsalam sayang gue kok kaya roh boyo ya gue aku kiririn bojoan kaya roh boyo orang gue ngakli kok berarti itu kamar gue kok juga disapi ya tapi ngelentak kenyamu wis aku ki bojo melirin aku ki ririn lali lah kok ngono maca sing ayu lho lah iki mesti kurang ayu piye ya wae lah ora ngerti dudu lah piye to ririn sapa sapa assalamualaikum waalaikumsalam ya ahli kubur apa nopiak kowe lah piye to rasa jadi kubur enggak usah bani assalamualaikum waalaikumsalam ya oke ya oke aduh terlawan telek Mas Haji Mas Haji sayang aku apa Mas Haji sehari 3 kali paling tidak sampai turunlah sikatan ini dia ini tak gue sikat BC gila makanya gue
kok mampu sapi cang gitu. Rek dong ngono iki jenenge malam pertama. Mas Adi kalian Mbak Ririn, jangan lupa sebagai umat Islam tetap gunakanlah berdoa. Sebelum kumpul bojo. Betul. Ono ben gak dicampuri dengan nafsu setan. Tetungane piye? Tetungane enek syarate, mlangkah sikil tengen nek bojo wis nang dhuwur mbayang, mlangkah sikil tengen bismillahirrahmanirrahim tengen sik. Tengen sik iso. Bar kuwi terus ditututi kene alhamdulillah. Sikil nek wis adep-adepan bojo kok iso. Heeh. Aja langsung. Dan terus piye? Subhanallah. Dan dipuji. Dan ben piye nek subhanallah? Mensyukuri nikmat Allah. Mengagumi ciptaan. Dan terus bareng kuwi mau apa? Bareng kuwi yasinan ping 7 karo kulhu ping 8 karo ditambah Al-Fatihah ping 900. Insyaallah berhasil. Nek gak keturu. Dan nek yasin ping 7 ya wis Sing ngene sabar. Iki bokong. Iki ora bokong.